Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini tanggal 23 September. Berarti burayaku sudah umur 18 hari. Dari kemarin sudah saya latih pelet, tapi cacing sutra juga masih lanjut peningkatannya seperti ini. Sudah lumayan gede ya. Yang tertinggal juga masih ada, seperti yang di sini dalam piring ini banyak yang masih tertinggal untuk ukurannya. Mungkin 2 hari yang besar-besar dipindah, nanti yang masih tertinggal ditahan di sini biar nanti menyamakan ukuran dulu, baru dipindah di kolam besar semuanya. Nanti ikan lama tarik bawa pulang ya. Casut sama sana dulu. Mungkin 25 pagi ya, dipindah kolam air sungai yang dari Merapi. Itu kain sehari sekali dicuci, dikucek, karena ini jadi sarang kotoran sebelum masuk ke filter ini. Di sini ada batu karang, batu bobong, sama zeloid. Jadi untuk kotoran benalnya tersaring di situ. Sehari sekali dikucek. Ya, sudah agak ya, enak dipandang ini, udah nyeplok-nyeplok warnanya. Sekilas sudah berpola ya, seperti ini kan, putih hitam hitam putih. Karena juga tuh putih hitam putih 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 ini ya, sudah garis-garis. Ya, sekian dulu update-nya. Oh ya, ini untuk casutnya ini 1 liter 2 hari sekarang. Ini baru kembali kemarin sore, tinggal separuh. Besok pagi harus beli lagi. Ya, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.